sebelum nonton, mari kita like, comment, and subscribe biar emak rajin upload video tiap hari. Dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Assalamualaikum. Pagi ini aktivitas saya padat merayap ya, Mak. Kalau kayak di jalan tol gitu. Sudah dimulai dari jam 2:30 subuh. Saya sudah nyuci, sudah masak. Kemudian azan subuh, selesai azan sholat, mandi, dan siap-siap berangkat ke tempat penjual sayur langganan saya biasa belanja, diantar sama Pak Su. Kemudian itu yang saya beli. Saya harus buru-buru karena hari ini juga ambil rapor anak-anak. Nah, ini saya udah nyusun bawang putih ya, Mak, 1/4 kilo. Itu saya juga beli bawang merah 1/4 kilo. Saya tata di keranjang. Kemudian juga ada sisa bawang putih yang lama. Ini saya lagi nata kentang buat cemilan anak-anak. Nanti saya bikin apa, tunggu video selanjutnya ya, Mak. Nah, sekarang lanjut siapin bawang cabai merah buat di blender. Yang saya siapkan berarti mau dipakai langsung. Togenya saya pindahkan ke wadah ya, Mak. Itu sudah dialas dulu pakai tisu supaya nanti ketika disimpan di kulkas, kalau ada air embun yang menempel di tutup wadahnya, bisa langsung diserap sama tisunya. Jadi nggak ngerusak sayur ya, Mak. Kebetulan untuk belanja saya masih menggunakan kantong plastik. Saya belum sempat bikin tas rajut kayak gitu ya, Mak. Jangan dicontoh ya. Sebaiknya meminimalisir penggunaan plastik. Ini saya juga lagi menyimpan buncis, caranya sama. Ini rencananya buncis buat campuran sayur sop ya, Mak. Bahan yang lain udah saya simpan di kulkas. Itu buah pepaya, mau dicuci dulu sebelum dikonsumsi, sama kayak buah pir. Itu buah-buahan yang wajib buat Pak Su. Itu aja sih, Mak. Ini Pak Su lagi ketuk daging ya, Mak. Apa ya istilahnya? Geprek daging. Ini daging dikasih dari adiknya Pak Su. Jadi rencananya mau bikin dendeng lambok batoko. Apa ya istilahnya? Kalau bahasa Minangnya gitu deh. Dendengnya masih lembab. Kemudian dagingnya digeprek gitu, dikasih sambal. Jadi nanti air kaldunya digunakan untuk kuah atau campuran cabenya. Dah selesai. Tadi saya mandi dulu ya, Mak, istirahat sebentar. Kemudian ini lanjut lagi karena saya cuma punya waktu 1 jam lagi sebelum berangkat. Anak-anak minta dibikinin cemilan. Lumayan buat ngisi perutnya, tadi pagi udah makan, itu buat cemilan selama saya pergi. Kayak pergi jauh aja ya, Mak, padahal sebentar kok. Tapi yang namanya anak-anak tetap harus ada cemilannya. Mau bikin pasta,
Harusnya pakai smoked beef, tapi nggak punya. Ya udah, pakai bakso aja. Potong tipis-tipis. Ini yang saya potong itu, yang saya iris halus itu daun pasta. Dikasih sama tetangga. Katanya enak kalau pakai bikin pasta pakai daun itu, tapi saya nggak tahu namanya apa ya, Mak. Baru pertama kali sih saya pakai itu. Katanya sih nggak perlu dimasak, direbus gitu, enggak. Cuma karena saya takut nggak cocok di perut anak-anak, jadi cemplungin dulu sebentar ke air mendidih, nggak sampai mateng begitu, pokoknya udah bersih aja. Lanjut masak pastanya, sambil nunggu pasta, mendingan kita bikin kuah pastanya ya, Mak. Saya bikin yang simple aja, gak banyak bumbu. Pertama tumis dulu baksonya, kasih minyak sedikit aja. Nah, baksonya ditumis sebentar, pokoknya udah wangi, gak perlu sampai warnanya berubah gitu, enggak. Agak kekuning-kuningan juga enggak. Udah, masukin susu full cream. Mereknya apa aja boleh, perbandingannya 1:1. Kemudian itu premium cheese sauce. Terus alhamdulillah saya gak beli, dikasih sama teman punya toko bahan kue. Saya dulu juga sering kursus di situ. Rumahnya juga dekat dengan rumah saya, jadi sering chat dan dia ngasih tahu ada cheese sauce yang bagus. Diantar deh ke sini. Alhamdulillah. Jadi deh. Anak-anak makan pasta, tinggal masukin daunnya, kasih sedikit merica. Udah, masaknya jangan sampai mendidih banget ya, Mak. Nanti takutnya terpisah susu sama saus kejunya. Nah, kayaknya pastanya juga udah mateng. Selesai deh. Ini saya siapin dulu buat Pak Su. Nah, tinggal tuang. Kalau yang doyan pedas, tinggal tambah saus sambal aja. Selesai. Alhamdulillah.